ada tikungannya, wah udah healing terbaik ya kan. Cengkol guys, tuh kol cengkol. Oke guys, selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Oke. Jadi hari ini hari Minggu tanggal 7 Agustus kalau enggak salah sih ya. Jadi hari ini aku mau San Mori sendiri. Jadi solo ngabers. Ini lagi ada di Pom Blumpungan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini aku mau jadi solo ngabers. Ya mau jadi ngabers enggak. Aku mau jadi ngabers, mau San Mori sendirian ke utara. Itu berhubung ya mumpung Minggu libur ya kan. Hah? Itu ada ngabers juga dari becik. Helmnya sama bang, pakai titik kors juga, visornya bening juga kayak punyaku guys. Ya jadi udah lama juga nggak mori, gitu guys. Aku mau mori ke Pakong, mau nikung-nikung. Udah lama juga, udah sekitar berapa bulan yang lalu. Di sana itu udah janjian sama yang kemarin pas di video NR ku MX board up so. spek kirian itu. Jadi udah janjian sama si Fauzi. Dia kan orang dari Pantura, jadi nanti pas langsung ke tempat ngopi yang di sana di daerah Pakong itu guys. Tuh. Kita nyoba gas tipis-tipis. Diberi keselamatan guys. Soalnya kalau bulan-bulan sekarang ini rada-rada apa ya, lebih ke wanti-wanti aja gitu, takut gitu kan. Masih bulan, kalau kata orang Madura itu butongan apa dah lupa dah, pokoknya banyak-banyak musibah itu. Jadi ya mudah-mudahan diberi keselamatan gitu aja di sini. Kalau pas jalan-jalan gini itu naas kutongan gitu dah. Itu ada ngabers vario barusan di motornya pakai bendera merah putih ya, menyambut memperingati hari 17 Agustus 1945 hari kemerdekaan Indonesia. Jadi sekarang tanggal 7, nanti 17 Agustus aku bakalan riding juga nanti. Merdeka ride. Mantap. Oh, tidak. Kurang salah perhitungan nampaknya saudara-saudara.
nikmat mana yang kau dustakan, ya kan? Kalau udah hobi motor ketemu jalan enak, plus ada tikungannya, wah udah healing terbaik, ya kan? Nyaman sarakana, nyaman bilahi nyaman ongku denare yare denare mori denare kemukasen re kepakung re ongku jalan nyaman pada so Bandung ro pada so di mejan di ro ke jangar di yo ongku pada so Bandung wakana coba lah bapak tedung melulu nah enak pada wuh. Tahu lesu, le mundir kan nyaman riding di rumah nak, usuh kena. Di Solo ngapres enak juga ya. Ya lumayan lah menikmati jalanan pagi ini dengan nampaknya saudara-saudara itu. Biar gak kerjaan mulu. Biasanya kalau minggu itu lembur, sekarang libur. Menikmati dulu ya kan guys. Ah, hitung-hitung refreshing otak, cuci otak. Wih, keren aku. Tuh, ada di pantulan cahayanya. Bedum aku, tuh kan. Oke, titik kos. Mantap. Kelihatan nggak? Di mobil tuh. Belokannya ngeri.
negeri sekali, enak nyaman sekali, jalanannya nyaman, nyaman nyaman sekali. Ya kalau mau kesini disarankan tempatnya udah enak, pakai yang enak-enak gitu, biar nggak delosor. Bilang ini jalur di Pamekasan ini jalur paling enak buat nikung-nikung, kata anak-anak se-Madura sih, katanya sih gitu. Tapi menurutku ya, di sana itu ada juga, di daerah Sampang itu juga ada jalur seperti ini. Itu banyak belokannya, enak lah buat cornering bareng. Wah, apa ini? Wah, coy. Ya kalau udah nyampe sini ini ya cuman lurusan doang. Jalannya itu lurus doang. Habis ke utaranya nanti, habis lewatin pusatnya dari Pakung ini, nanti jalannya kelokan lagi. Wah, lomba 17 Agustus tuh. Tadinya sih nggak mau kesini, tadinya nggak mau riding, juga mau jadi solo mapers. Soalnya barusan itu udah ada janji gitu. Ya berhubung masih jam 9-an lah ya, aku mau riding dulu, mau vlog dulu ntar. Ya gampang lah kalau soal itu mah, bisa diatur, bisa diatur. Ngabers, Mbak ngabers. Di sini juga enak buat anu apa, ada kafenya. Parkirannya luas, pokoknya banyak sah. Kalau tempat-tempatnya itu enak itu banyak di sini, tapi yang enggak ada itu yang pada riding, yang pada mori-mori udah enggak ada, enggak kayak dulu lagi. Ini juga ada tuh, udah buka nih jam sekarang. Oh, enggak tutup. Ya enggak apa-apa sih masuk. Kalau cuma sekedar ya gitu dah. Ini kayaknya mau buat kafe juga. Di sini itu udah memadai fasilitas-fasilitas kafe nongkrong apalah itu. Di sini udah ada banyak gitu, guys. Jadi bentar lagi nyampe ke warung tempat biasa nongkrong ngopi-ngopi. Dekatnya pemandangan enak, pinggir lurung, pinggir jalan gitu, guys. Di belakangnya, di warungnya ya, disajikan di itu dia ada pemandangan yang enggak kalah jauh indahnya. Denah kena pada sujangar iyo nar ya nyaman ukur nyaman undena ngecengkok tarap aja pri WA komen like comment share and subscribe DM IG pada bareng nah per minggu, asalkan minggu siap mengkondisikan yang mau menikmati jalan di sini itu, asalkan minggu atau enggak hari-hari libur tanggal merah lah gitu. Kalau hari-hari biasa ya aku jadi enggak jadi ngampus, guys, jadi kuli. Next mau ganti visor, enggak enak pakai visor bening, mataharinya nyengat banget, guys. Mau pakai iridium biar mendingan lah itu kalau siang hari. Tapi kalau malam hari, kalau iridium itu rada-rada enggak kelihatan. Jadi beli yang rada-rada kelihatan, yang rada-rada murah juga gitu. Kalau beli orinya nanti uangnya enggak cukup gitu, guys. Tuh indah-indah pada waktunya. Tuh nih bentar lagi sampai
nih. Mantap. Tuh yang mau kesini silakan guys. Nih udah lama nggak kesini aku guys. Oh ternyata di sini juga ada anak-anak Mori guys. Itu juga anak SNC itu. Nggak ngajak-ngajak ternyata apliki ini. Apliki.